Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sana Skyros dalam program Triberata TV 12. Berita hari ini ialah tentang Kapolda cek langsung alutsista dan Ramtis Sabdimo Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto pimpin apel pengecekan pasukan dan alutsista Sabrimob Polda Metro Jaya di lapangan Sabrimob Polda Metro Jaya guna memastikan keamanan Kamtinas pada Senin 8 Mei 2023. Dalam sambutannya, Kapolda Metro Jaya menyampaikan bahwa Sabrimob Polda Metro Jaya merupakan satu satker yang memiliki kekuatan pasukan yang besar di Polda Metro Jaya. Karyoto juga menyampaikan agar seluruh personel selain dari kelengkapannya yang harus disiapkan, namun juga harus menyiapkan mental serta fisik yang baik. Tak hanya itu, Kapolda juga menegaskan kepada seluruh personel agar menjadi polisi yang bisa menjadi tauladan bagi masyarakat dengan menjalankan tugas sesuai dengan SOP, serta Karyoto juga tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang melanggar hukum. Karyoto juga menjelaskan akan peran penting dari komandan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian anggota untuk melakukan evaluasi perlengkapan perorangan dan kendaraan dinas yang dimiliki oleh Sabrimob. Kapolda sangat berharap kepada seluruh personil, lebih khusus Brimob, agar dapat melaporkan permasalahan sekecil apapun agar dapat bisa diselesaikan. Kapolda juga mengatakan Brimob adalah tulang punggung backbone negara sehingga diharapkan dapat kompak dengan TNI. Yang terpenting, Kapolda berharap agar Polri, TNI, dan Brimob dapat menunjukkan keseriusan kecintaan kepada negara dan bangsa ini dengan cara melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Maksud kedatangan saya ke sini adalah saya ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi kalian, kondisi pasukan kebanggaan Polda Metro yang senantiasa dituntut kehadirannya dan berprestasi dalam bertugas. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.